mampu memiliki rumah seharga puluhan miliar, baju lebaran Prilly Latuconsina ternyata memiliki harga ratusan ribu aja loh. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grit. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Prilly Latuconsina dikenal sebagai aktris berbakat yang berhasil meraih popularitas di usia yang masih tergolong muda. Saking suksesnya di Sobat Grit, wanita berusia 25 tahun ini telah berhasil memiliki rumah mewah seharga puluhan miliar. Dan tak hanya itu saja, deretan aset yang dimiliki Prilly Latuconsina juga tak main-main loh. Nah, terlepas dari kesuksesan dan harta duniawi yang dimilikinya, ada yang unik dari penampilan Prilly pada hari lebaran kemarin nih. Biasa tampil dalam balutan baju-baju mewah, penampilan Prilly saat lebaran justru dibalut dengan pakaian seharga ratusan ribu aja loh. Eits, tapi walau harganya terjangkau, penampilan Prilly tetap menuai pujian karena terlihat sangat menawan dan juga memukau. Nah, penasaran gak sih ingin lihat seperti apa penampilannya? Langsung aja, yuk simak! Lewat akun Instagram pribadinya, Prilly membagikan potret OOTD dirinya di hari lebaran. Nah, dalam foto tersebut, Prilly tampak mengenakan baju sopan dan tertutup dengan warna yang sangat lembut. Dan sekilas jika diperhatikan, baju lebaran yang dikenakan Prilly mungkin terlihat seperti dress atau gaun panjang. Namun ternyata, baju lebaran tersebut terdiri dari atasan dan juga bawahan yang terpisah loh Sobat Grit. Nah, pertama-tama, Prilly tampak mengenakan blus motif lengan panjang dengan warna putih dan biru. Diketahui, blus tersebut merupakan koleksi dari brand pakaian lokal milik artis Zaskia Sungkar. Dikutip dari akun @fashion.prillylatuconsina, blus tersebut ternyata hanya dibanderol dengan harga Rp596.000 aja loh. Kemudian dipilih rok tule panjang dari brand pakaian yang sama. Rok tersebut tampak mengembang dengan lebar dan dilengkapi dengan dalaman sehingga tidak perlu khawatir akan terlihat transparan. Nah, untuk harganya nih Sobat Grit, rok yang dikenakan oleh Prilly tersebut ditaksir memiliki harga sekitar Rp399.000 aja. Tetapi ini ternyata, walau mengenakan baju dan rok lebaran dengan harga yang terjangkau, high heels yang dikenakan Prilly ternyata memiliki harga yang fantastis loh. Memiliki bentuk pointed pada bagian ujung dan dilengkapi dengan rock stud, high heels yang dikenakan Prilly tersebut ternyata datang dari brand mewah Valentino. Dan untuk harganya, high heels dengan nama rock stud ankle strap pumps tersebut memiliki harga sekitar 1.550 Singapura dollar. Atau jika dirupiahkan, setara dengan 16,2 juta rupiah loh. Nah Sobat Grit, itu dia detail penampilan Prilly Latuconsina di hari lebaran. Gimana? Cantik banget ya? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.